Sebenarnya muamalat ni hakikat dia semua benda kita boleh nak buat. Bila kita nak bisnes daripada kecil-kecil bisnes tu sampailah sebesar-besar kepada kita urus projek, memang semua benda dibolehkan. Tapi ada beberapa perkara yang memang kita tak boleh. Maknanya memang Islam melarang untuk kita menggunakan ataupun mendekati benda tersebut. 5 perkara yang dilarang dalam bermuamalat. Nak tahu apakah 5 perkara tersebut? Tunggu selepas ni. Brand Start Right by Zuhri Mazlan itu sendiri mempunyai maksud tersurat dan tersirat. Maksud tersuratnya adalah kita nak memupuk kesedaran tentang pentingnya muamalat yang sebetulnya di peringkat awal lagi. Manakala maksud tersirat itu sendiri, perkataan right itu 5 perkara yang dilarang dalam bermuamalat. Larangan tersebut ada dalil-dalilnya adalah untuk mengelakkan urus niaga kita ataupun bisnes kita terbatal muamalatnya. R-I-G-H-T. R untuk riba, I untuk incomplete, okay, ataupun ambiguity, G untuk gambling, H untuk harmful, dan T untuk threat ataupun duress. Asalnya riba terbahagi pada 2. Satu riba berkaitan hutang dan satu lagi riba berkaitan pertukaran barang-barang yang dikategorikan di dalam barang ribawi. Riba berkaitan hutang berlaku pada zaman jahiliah di mana seseorang itu ingin meminta hutang sekian jumlah dan orang yang memberi hutang itu kemudiannya memberi hutang seperti mana jumlah yang telah ditetapkan. Dan sepatutnya orang yang berhutang itu hendaklah membayar balik dalam satu tempoh masa tertentu. Tetapi apa yang berlaku setelah sampai satu tempoh yang perlu dibayar hutang, maka tidak dapat dibayarnya, maka pemberi hutang tersebut meningkatkan interest daripada hutang asal tersebut. Jadi interest ataupun pertambahan daripada jumlah hutang asal itu yang dinamakan sebagai riba. Tetapi zaman sekarang ni dah lagi canggih. Sebab apa? Sebabnya riba itu bukan lagi ditetapkan pada waktu tamat tempoh bayar hutang. Tetapi telah ditetapkan seawal agreement lagi bahawasanya ada elemen riba tersebut. Obviously memang riba ni semua maklum bahawasanya memang haram lah. Bahkan riba adalah antara perkara yang dinyatakan pada hujung usia baginda. Kita sebagai pembeli, kita nak beli barang tu kalau boleh kita elakkan hutang yang mempunyai riba. Begitu juga orang yang berbisnes, kalau boleh, kalau nak buat loan tu tak payahlah yang ada elemen riba. Sebenarnya ada banyak lagi mekanisme ataupun cara-cara bagaimana untuk berbisnes tanpa melibatkan riba. Incomplete ni juga bermaksud ambiguity ataupun kesamaran dalam berurus niaga tu banyak aspek lah. Jadi biasa yang berlaku adalah kesamaran dalam barang tu sendirilah. Contohnya katakan kalau kita nak membeli rumah, sepatutnya memanglah kena define properly lah apakah spesifikasi rumah tu. Keluasan dia, dia panggil finishes dia, tile apa, tile jenis apa, ceiling jenis apa, finishes jenis apa, fittings jenis apa dan sebagainya. Jadi kalau ada benda-benda yang tidak complete itu boleh membawa kepada kesamaran. Dan kesamaran itu apa yang kita istilahkan sebagai gharar. Gharar itu memang juga boleh membawa kepada sesuatu kontrak urus niaga itu terbatal. Jadi kita harus halusi benda-benda yang kita beli ataupun kita di pihak penjual benda-benda yang kita nak jual. Mesti kita spell out clearly. Okay, gambling ni obviously memang kita tahulah. Kita memang sebagai orang Islam memang haramlah untuk berjudi. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah bukan sahaja melibatkan perjudian secara kita boleh lihat dengan mata kasar. Tetapi juga transaksi-transaksi ataupun urus niaga yang mempunyai elemen-elemen perjudian. Contohnya, kalau seseorang itu menganjurkan pertandingan, tak kisahlah dia nak menganjurkan apa. Contoh katakan dia nak menganjurkan kejohanan badminton. Tetapi peserta diminta untuk membayar sekian jumlah. Jumlah wang penyertaan tersebut dijadikan sebagai
hadiah ataupun ganjaran berbentuk wang. Sebenarnya pertandingan badminton contohnya yang tadi boleh dikatakan sebagai satu bentuk perjudian. Okey, jadi kenapa kejohanan badminton tadi itu boleh dikatakan sama macam perjudian yang sebenar? Kalau kita tengok kat TV tu kan, bila mana ada banyak macam-macam orang pergi dekat tempat judi tu dan dia masukkan duit kat situ, lepas tu masing-masing bermain judi, lepas tu akan ada pemenang. So pemenang tu dapat duit hasil daripada wang-wang yang telah terkumpul tadi. Jadi samalah konsep dalam kejohanan tadi, yang mana semua duit telah disatukan, akan ada satu pemenang dan pemenang tersebut akan dapat hasil daripada wang yang terkumpul. Jadi peserta-peserta yang masukkan duit tadi tu, dia tak dapat apa-apa. Elemen wang penyertaan itulah yang dianggap sebagai satu bentuk perjudian. Hedge merupakan harmful items, okay, ataupun benda-benda yang merosakkan ataupun benda-benda yang haram lah. Akronim kepada perkataan bad, B-A-D. B itu seperti mana kita sedia tahu, memang tidak boleh berjual beli apa saja mempunyai apa saja barang-barang atau item yang punya elemen khinzir, okay, sama ada end product ataupun memang binatang tu sendirilah. Manakala A adalah arak lah. Arak obviously memang kita tak boleh jual, okay, sama ada membeli apatah lagi. Dan juga D iaitu dadah, okay, apa saja yang bersifat kerosakan jiwa, kerosakan badan dan juga kesihatan memang adalah haram di dalam Islam untuk berjual beli. Threat ni sebenarnya ada banyaklah definisinya. Sinonimnya juga adalah duress, adalah juga force. Pernah juga beberapa kali yang mana kita berada dalam situasi yang kita berasa tertekan, yang mana kita tak nak pun membeli satu barang itu, tapi kita rasa seolah-olah dipaksa ataupun kita memaksa sebenarnya orang untuk membeli. Jadi sebenarnya benda tu memang boleh membuatkan sesuatu kontrak itu terbatal lah. Sebelum kita berusniaga tu, kita lihatlah ataupun kita fikirkanlah tentang 5 perkara ini. R, I, G, H, T. R untuk riba, I untuk incomplete, okay, ataupun ambiguity ataupun ambiguous. G untuk gambling, H untuk harmful, dan T untuk threat ataupun duress. Jadi sebelum kita membuat satu pembelian ataupun sebelum kita menjual sesuatu barang tersebut, cubalah kita amati dulu formula ini dan saya kongsikan untuk semua agar ianya memberi manfaat yang akan memberi kesan positif yang berpanjangan dan berkekalan hendaknya.